Dia punya jabatan sebagai pemimpin tapi tingkah lakunya tidak seperti pemimpin. Begitu ada tertekan, begitu stres, ada krisis yang keluar negatif melulu. Selalu dalam mencakar masalah adalah bukan what-nya, solusinya itu di mana-mana ada tapi who, siapa yang bakal menyelesaikan? Jadi kuncinya untuk memulihkan warisan Allah atas hidup kita masing-masing destiny-nya tuhan pertama cari perspektifnya Tuhan kayak Yosafat tadi Saya beri judul bagaimana pemimpin itu problem solver. Ya. Jadi konteksnya saya ceritakan dulu nih. Dulu zamannya Daud dan Salomo digenapkan janji Tuhan pada Abraham. Tanah dari Perseba di bawah batas dengan Mesir sampai sungai Efrat, semua itu tanah perjanjian. Ya. Nah dibuka di pasal yang ketiga ini, begitu Ahab mati, bangsa Moab, Bangsa Moab ini uh, termasuk bagian uh, yang diwariskan oleh Daud dan Salomo kepada orang Israel, di mana mereka ditugaskan mensupply tiap tahun seratus ribu anak domba, seratus ribu uh, domba jantan kulitnya, wolnya apa bulunya untuk uh, ransom, survival, nurturing bangsa Israel. Nah, mereka berontak, artinya yang tadinya menjadi bagian daripada warisan berkat Tuhan buat orang Israel, sekarang tidak ada lagi. Mereka tidak mau ngasih lagi, tidak mau bertanggung jawab lagi untuk menyerahkan 100 ribu anak domba setiap tahun kepada bangsa Israel. Ya. Yang tadinya menjadi warisan mereka, sekarang tidak ada lagi. Ya. Yang tadinya bagian daripada destiny, berkat bagian daripada mereka, bangsa Israel, dengan memberontaknya Moab, tidak ada lagi. Problemnya di situ. Ya, jadi income-nya menurun drastis karena Moab tidak mau menyerahkan seratus ribu anak domba dan seratus ribu wool, ya wool. Kemudian Raja Israel Yoram mengajak besan bapaknya atau mertuanya, saudara perempuannya si Yosafat dan Raja Edom untuk gempur Moab. Mereka berjalan me melalui jalan dari Edom turun ke bawah ke Moab. Setelah tujuh hari mereka mendapati tidak ada air sama sekali. Ya, tidak ada air. Kalau mereka kehausan buat binatangnya buat orangnya diambus sama orang Moab ya pasti habis lama sekali. Ya, jadi problemnya adalah revenue-nya menurun, uh, pendapatannya hilang 100.000 ribu uh, anak domba dan 100.000 ribu wol. Tetapi sekarang mereka akan mati diambus akan habis diambus oleh orang Moab karena tidak ada air itu problemnya nah kita mau belajar ada empat pemimpin tanda quote, ya pemimpin tapi sesungguhnya siapa yang sungguh-sungguh pemimpin itu yang mau kita lihat nah biasanya masa krisis itu menampilkan kepemimpinan kita sesungguhnya itu seperti apa dalam keadaan aman-aman ya kita tidak kelihatan semuanya baik-baik saja tapi dalam keadaan krisis biasanya muncul aslinya siapa kita. Dalam keadaan krisis tujuh hari tidak ada air, ya kalau ini jalan terus bentar lagi orang mau tahun nyerbu habis kita semua, ya kita kehausan kita kelaparan binatangnya semua kudanya, teler semua. Yoram ini memimpin yang sesungguhnya karena dia yang ngajak Yosafat dia yang ngajak Raja Edom dia yang memimpin peperangan ini. Dia punya jabatan sebagai pemimpin. Dia yang menginisiasi proyek perang ini. Tapi Yoram ini mentalitasnya, mentalitas auranya negatif. Ada persoalan yang keluar negatif dulu. Dia bilang di ayat 10, celaka. Karena Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk diserahkan pada Moab. Persis seperti orang-orang Israel waktu keluar dari Mesir. Waktu tidak ada air mereka bilang, oh, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir supaya mati di padang gurun. Waktu tidak ada daging mereka bilang, Tuhan membawa kita keluar ke sini lebih baik dulu di, di Mesir ada steak ada segala macam. Jadi selalu negatif, selalu coba cari kesalahannya orang. Mulai cari-cari kambing hitam. Kemudian di ayat 13 pasal 3 waktu Elisa bilang kamu kalau ada persoalan gini ya kalau biasa berkat-berkat kamu carinya ke ke Tuhanmu sana, minta tolong Tuhanmu. Raja Israel jawab, tidak. Karena Tuhan yang manggil kami bertiga untuk diserahkan ke tanganmu, ya Tuhan tanggung jawab. Padahal jelas-jelas kita baca yang menginisiasi semua ini kan Raja Israel, si Yoram. Tapi dia lepas tanggung jawab. Ya, pada saat keadaan genting, dia nyalakan Tuhan, dia bilang Tuhan yang tanggung jawab karena Tuhan izinkan kita Bertiga, kumpul di sini ya Tuhan. Tanggung jawab jadi satu. Yoram, dia punya jabatan sebagai pemimpin, tapi tingkah lakunya tidak seperti pemimpin. Begitu ada tertekan, begitu stres, ada krisis yang keluar negatif melulu. Yang kedua, lempar tanggung jawab lari dari tanggung jawab. Yang ketiga, cari kambing hitam. Pemimpin kedua ini, Yosafat. Ya. Begitu Yosafat melihat ada persoalan yang dia kerjakan apa? Dia mencoba mendefinisikan realitas sesungguhnya ini dari kacamatanya Tuhan ini seperti apa. Dari dulu, waktu dengan Ahab, dia coba cari Nabi yang bisa nolong kita untuk melihat perspektif Tuhan. Setiap persoalan ada, cari perspektif Tuhan. Cari perspektif Tuhan. Ya, kayak perempuan sunem tadi juga. Ya, cari perspektifnya Tuhan ini apa dalam persoalan ini. Itu Yosafat. Ya, kita perlu tiru dalam menghadapi persoalan perspektifnya Tuhan apa. Itu membuat kita it is well with my soul. Setiap kali menghadapi persoalan berat ringan apapun mulai dengan definisikan realitas dalam dunia roh. Realitas sesungguhnya itu seperti apa? Tuhan lihat ini dengan kacamata bagaimana? Di balik ini semua Tuhan maksudnya apa? Ya. Yusafat bertanya, apakah tidak ada di sini seorang nabi Tuhan? selalu dimanapun ya untuk meminta petunjuk Tuhan daripadanya. Pemimpin ketiga namanya Elisa. Ya, Elisa dia ini pemimpin yang menghormati Tuhan. Nah ini penting sebagai sebagai problem solver is not what persoalan tuh gampang. Ya. Yang penting who-nya, siapa yang ngerjakan ini. Jadi selalu dalam mencakan masalah adalah bukan what-nya, solusinya itu di mana-mana ada, tapi who, siapa yang bakal menyelesaikan. Elisa kuncinya adalah dia lihat siapa yang akan dipakai Tuhan, siapa yang menjadi penyangga persoalan ini. Dia bilang, jika bukan karena Yosafat, Raja Yehuda, aku tidak akan mengangkat pandanganku untuk melihat sekalipun terhadapmu. Jadi dia bilang sama Raja Israel, kalau tidak ada Yosafat satu ini, orang yang selalu cari Tuhan, orang yang selalu ingin mengerti perspektifnya Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, tidak ada gunanya, aku ngomong apapun tidak ada gunanya. Ya, aku tidak akan mau lihat atau dengarkan kamu sekalipun. Jadi, the who is very important. Problem solving, who. Kalau yang megang ini, yang akan mimpin ini, orang yang takut akan Tuhan, orang cari perspektif Tuhan, maka itu penting. Jadi yang pertama, Yusafat cari perspektif Tuhan. Yang kedua, Elisa mentingkan yang ngerjakan apakah orang yang takut akan Tuhan. Apakah orang yang cari Tuhan. Sikap hidup kita hormati orang yang menghormati Tuhan. Semua orang bisa salah. Sejauh ini orang hormat pada Tuhan, ya Tuhan bisa pakai dia. Tapi pemimpin sesungguhnya, sekali lagi, sama dengan perempuan sunam yang tidak ada namanya, juga di Pasal 3 e, ini, pemimpin sesungguhnya adalah e, hamba Raja Israel. Tidak ada namanya. Ya. Dia sudah mengabdi ke Yoram mungkin tahunan. Waktu itu Elisa masih baru yang kenal, baru nabi-nabi e, di sekolah nabi-nabi. Belum terkenal, belum ada yang tahu. Ya. Makanya waktu dia jelaskan kepada Raja Israel dan Yosafat, dia bilang, di sini ada Elisa, anak Safat, yang dulu menuangkan air ke atas tangan Elia. Elia semua orang tahu. Elisa tidak ada yang tahu. Si hamba ini, dia takut Tuhan, dia nunggu. Saya saudara, kalau misalnya di perusahaan, di organisasi, pemimpinmu mungkin bukan orang yang rohani, jangan cepat-cepat pergi, karena mungkin suatu saat, momen di mana eh, masamu, momenmu tiba. Pada saat Yosafat bertanya tentang adakah Nabi, maka E, hamba daripada raja ini, ya. Wawasannya luas, dia mengerti pekerjaan Tuhan, walaupun raja tidak mengerti sebagai pemimpin, dia orang biasa, tapi pemikirannya pemikiran pemimpin. Semua pemahaman tentang pekerjaan Tuhan diperlukan suatu saat. Bertahun-tahun dia nunggu untuk momen ini. Dan yang penting, dia cari, dia ambil kesempatan ditanya Yosafat untuk mempromosikan Elisa. Di pasal 4, Elisa bisa menawarkan pada janda sunem, Mau enggak kamu saya kenalkan minta pada raja apapun nanti saya dukung. Dia sudah kenal waktu di pasal 4. Pasal 3 enggak ada orang kenal dia. Ya, tetapi seorang hamba, officers pelayan di kerajaan Israel yang enggak ada namanya, dia cari kesempatan untuk promote Elisa, Elisa yang masih muda, masih junior ya, untuk supaya dikenal oleh pemimpin-pemimpin raja Yosafat dan segala macam. Jadi dia memahami karya Tuhan. Dia nunggu momen, mungkin setahun, mungkin tiga tahun, mungkin lima tahun, momen di mana saat ini di Pasal tiga, Yosafat tanya, dia tampil. Waktu dia tampil, yang dia tinggikan bukan dirinya sendiri, dia tampil, yang dia angkat adalah Elisa. Ya, sejak itu Elisa dikenal oleh Yosafat, oleh Yoram, dan pemimpin-pemimpin lain. Restoring Divine Inheritance bagian saya terakhir ya tugasnya mereka ini ingin mengembalikan warisan tanah perjanjian supaya dipulihkan menjadi milik Israel lagi dengan mengalahkan Moab. Waktu Elisa dapat firman Tuhan, karena ada Yosafat di situ, dia bilang kepada Yosafat, sekarang yang perlu kamu kerjakan sekarang ini tidak ada air sama sekali, di lembah, di padang gurun tidak ada air. Aku minta kamu untuk menggali parit sebanyak-banyaknya ya, gali parit sebanyak banyaknya di padang gurun. Tidak masuk akal perintahnya ini. Lawang air aja tidak ada kok gali parit. Sudah tujuh hari tidak ada air. Firman Tuhan berkata, buatlah di lembah ini parit sebanyak banyaknya. Penuhilah lembah ini dengan parit-parit. Ya kalau orang berkemah itu tepinya kemah semua parit kayak kolam-kolam panjang untuk nampung air, ngalirkan air. Kamu tidak akan melihat angin ataupun hujan, tapi lembah ini akan dipenuhi air sehingga kamu ternakmu binatangmu akan minum. Tidak hanya sehari, kalau banjir kan sehari hilang, tapi kalau parit dia akan bertahan sekian minggu sampai perang selesai. Ya. Nah untungnya ada Yosafat ada bujang ini, walaupun tidak masuk akal dikerjakan. Ya, dari pagi siang sore malam pokoknya gali aja jangan berhenti sebanyak banyaknya parit sebanyak banyaknya parit digali. Jadi kuncinya untuk memulihkan warisan Allah atas hidup kita masing-masing destiny-nya Tuhan. Pertama cari perspektifnya Tuhan kayak Yosafat tadi. Ya. Tuhan ngelihat tujuh hari enggak ada air ini maksudnya apa? Yang kedua Tuhan berjanji lewat Elisa. Besok akan buahnya air, tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi buahnya air di padang gurun. Percayai, bangkitkan pengharapan yang ketiga: berhenti komplain, berhenti berkeluh kesah, berhenti cari-cari kambing hitam, dan jangan tidak berbuat apa-apa. Elisa bilang, "Gali, jangan ada yang nganggur." Gali paret, gali paret, gali paret, dan betul, besok paginya air banyak mengalir dari arah Edom turun sampai berhari-hari berminggu-minggu waktu mereka perang air masih ada. Nah saya nggak tahu keadaan saudara sekarang ini. Mungkin saudara dalam proses di mana saudara inheritance warisan Allah untuk hidupmu yang penuh dampak yang penuh itu tidak ada sekarang karena Moab memberontak, ya. revenue-nya hilang, Kadang-kadang jalan keluar Tuhan beda. Tuhan bilang gali paret, gali paret, gali paret. Tidak masuk akal gali paret di tengah padang gurun. Tapi percayai saja dengan iman. Kalau Tuhan bilang gali paret, gali paret. Ya. Tapi tidak ada awan, tidak ada hujan, tetap gali paret. Ya. Karena gali paret itu ungkapan iman kita. Besok paginya betul. Tidak tahu dari mana air mengalir dari Allah Edom. Dan mereka menang perang. Nah ini buat saudara yang sedang dalam keadaan mungkin di padang gurun tujuh hari tidak ada hujan kali paret ya cari tahu dari Tuhan maksudnya kali paret ini apa siapkan untuk air itu ada sehingga peperangan bisa dimenangkan.